Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya, Putra Juanda Brau. Baik teman-teman, selamat pagi menjelang siang pada hari ini. Jangan lupa makan siang buat mengisi energi tenaga. Makan siang hari ini merupakan makan siang yang sangat sederhana sekali. Ini merupakan Pak makan siang efek duit sudah kering ya, nggak ada apa yang seadanya aja sudah yang kita makan karena akhir bulan. Kita mengenang makanan masa-masa kecil dulu. Kalau saya dulu waktu masih kecil pakai nasi, telurnya telur dadar, baru kita polisi kecap manis atasnya. Kalau dulu ada namanya kecap manis saset yang merek ABC. Jadi telur begini kita olesi kecap manis atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Jadi ini cuma nasi putih sama telur dadar yang dikasih bawang merah, bawang putih, terus dikasih lombok satu biji. Jadinya seperti ini. Baik teman-teman, mari kita makan siang dulu dengan menggunakan telur dadar seadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Mari makan teman-teman. Telur dadar plus kecap manis. Ada yang lupa satu teman-teman, kerupuk. Bentar saya ambil. Nah, ini dia sisa dua. Kerupuknya jangan sampai ketinggalan. Panas yang pedas teman-teman. Kalau lapar makanan apapun yang penting halal, insyaallah enak. Pedas juga teman-teman. Lomboknya padahal cuma 3 biji aja. Jangan lupa minum habis makan teman-teman. Minumnya untuk sementara air putih doang.
Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih atas nikmat-Mu yang hari ini ya Allah. Walaupun hanya dengan telur dan nasi, tapi terasa nikmat sekali, sangat jos sekali. Baik teman-teman, sampai di sini dulu video makan pada siang hari ini. Buat teman-teman jangan lupa makan, walaupun seadanya tetap makan, syukuri, nikmati, karena itulah rezeki yang diberikan Tuhan kepada kita. Baik teman-teman, saya Heri. Jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.